Okey, sekarang ni kita betul-betul di kandang buaya. Ini adalah tempat dia bermain-main. Jadi kita nak cuci dia punya tempat ni. Okey, tempat ni kalau nampak licin dan berlumut tebal. Kak Ferry nak buktikan dengan sabun badang makeover, lantai ni boleh jadi macam simen asal dia. Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Wow. Kak Ferry guna banyak sikit lah sebab lumutnya tebal dan besar, banyak. Besar. Tengok, kami tak gosok langsung lagi. Ini yang ada lumut, ini yang kami tuang. Dia dah luntur dah. Hanya dengan turunkan saja sabun badang. Okey, cuba kalau Kak Ferry gosok anje sikit. Ha, lagilah dia beza. Ha, nampak tak? Ha, nampak tak? Kan. Jom kita cuci sikit. Selepas kita cuci yang lumut ni, kita jalan sini dah tak licin tau. Betul. Ya, betul. Dia tak? Dah ya? Betul. Rasa selamat sikit lah. Betul. Terus tak licin. Ini memang warna asal dia, abang abang buaya. Memang merah macam ni kan? Ha. Betul, kan? Boleh twist ni, Kak Ferry. Boleh twist lagi. Boleh twist, ya? Tadi. Kamu main lagi. Betul. Kalau tadi terjatuh. Ya.